unggul, terampil, mandiri, berkarakter. SMK Pariwisata Budaya, the best for a future, selayang pandang desa Bedulu. Selamat datang di SMK Pariwisata Budaya Bedulu. SMK Pariwisata Budaya Bedulu merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tahun 2006 dan berstatus sekolah swasta di bawah naungan Yayasan Sukawisata Bali yang telah terakreditasi B. SMK Pariwisata Budaya Bedulu merupakan sekolah menengah kejuruan dengan program keahlian perhotelan dan telah banyak mencetak tenaga tingkat menengah yang unggul, terampil, dan dapat bersaing di dunia industri. Thank you.
Ada lagi? Tidak? Tidak. Oke, Tata. Jadi sekarang akan menampilkan sebuah gambar. Silakan kalian simak ya gambar yang ada di depan. Silakan kalian saksikan gambar yang ada di depan. Bisa dilihat dengan jelas gambarnya? Bisa. Oke, ini gambar apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abai Hadrian Charles. Saya Indri Nisa Hidra.
video yang sudah kutayangkan. Dari video yang kutayangkan, kira-kira video itu menceritakan tentang apa? Apa yang bisa kalian cermati pada video yang kutayangkan tadi? Tawar. Ya? Tawar penawar. Tawar penawar. Yang lain? Dari percakapan video tadi, apa yang bisa kalian cermati? Tadi temennya juga ada yang jawab video tawar penawar. Benar. Lagi? Video apa itu? Video negosiasi. Oke, contoh video negosiasi. Buah ya, buah yang diinginkan itu ada buah? Salah. Salah. Ini kol sama kol sama jeruk. Jeruk. Itu ya, itu termasuk pengajuan. Tadi yang jawab temannya juga ada proses tawar menawar ya, di setelah apa yang mereka inginkan itu ada di sana, barulah ada penawaran ya. Setelah itu baru ada persetujuan. Jadi itu video yang ibu tayangkan tadi itu benar sekali adalah contoh dari video negosiasi. Jadi udah paham ya? Ya. Ada yang ditanyakan tentang video yang tadi yang sudah ditayangkan? Ya. Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya, jadi sekarang ibu akan menginformasikan untuk mekanisme penyelesaian LKP. Kalau sudah paham,
Thank you.
kurang ya. Thank you.
Sudah nomor 4. Sudah. Oke, ya. Kalau sudah, sekarang Yeah.
Sekian dari presentasi saya.
silakan kelompok 5 ingin menanggapi presentasi dari kelompok 1. Silakan. Boleh diulang lah yang KPD 3-nya, soalnya kurang jelas. Oke, mau diulang pada KPD 3, katanya kurang jelas ya, mungkin suaranya kecil. Ya, silakan diulang. Mengulang LKPD 3, unsur kebahasaan. Kalimat persuasif dalam membujuk mengajak, bukti tes itu bahannya bagus lho Pak. 2, kalimat interrogatif, bahasa pertanyaan, mau beli apa Pak? Kalimat deklaratif atau kalimat berita, iya lho Pak, kualitas baju ini setara dengan yang impor. 4, ungkapan kesepakatan, iya. Ya sudah mas, 230 saya ambil ini. Sudah bisa diterima? Ya. Demikian hasil presentasi kelompok 1 kami akhiri dengan pemasangan. Oke, kurang lebih. Demikian presentasi dari kelompok 1. Untuk selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Dipersilakan. Wah kok mahal mas, 200 ribu aja boleh tidak?
Terus yang ketiga, pengajuan dan penawaran, keterangan ada, penjual Rp250.000, kirana, wah kok mahal mas. Terus yang keempat, persetujuan, keterangan ada, kirana yang sudah mas Rp230.000 aja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan ke LKPD yang kirana, wah kok mahal mas. Terus yang keempat, persetujuan, keterangan ada, kirana yang sudah mas Rp230.000 aja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan ke LKPD yang kedua. Aspek struktur teknik analisis orientasi. Penjual, selamat siang. Menguji penjual mau beli apa enggak. Ketiga, penawar 250 boleh enggak? Persetujuan ya, ya sudah mas, 230 saya ambil ya ini. Penutup ya mas, sama-sama. Baik, yang terakhir ada yang LKPD yang ketiga. Usul-usul kemasukan 1 kali 1 suatu tes itu bahannya bagus atau enggak? Nomor 2, kalimat itu enggak mau beli apa enggak? 3, kalimat deklarasi. Ya lho mbak, kualitas baju itu salah satu yang nomor. Yang keempat, ungkapan kesepakatan. Ya sudah mas, 230 ya. Saya ambil yang ini. Oke. Baik, setelah kami menyampaikan hasil diskusi kami, kami akan membuka sesi tanya jawab atau hal-hal yang ingin ditambahkan dari hasil diskusi kami. LKPD nomor 1 yang nomor 4. Kira-kira ya sudah mas, 230.000 saya ambilnya. Yang ini penjual mau beli apa lagi mas? Oke, jadi dari kelompok 4 menambahkan jawaban pada LKPD ke 1 ya, nanti kelompok 3 silakan nanti kalian tambahkan di sana. Baik, terima kasih kelompok 4 yang sudah memberikan pendapat ke kelompok kami. Apakah kelompok lain ada yang bertanya lagi atau memberikan pendapat? Tidak ada ya? Tidak ada. Baik, kami akhiri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, kami tutup dengan para pesanti. Baiklah, untuk selanjutnya presentasi kelompok 4 silakan depan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nak mau beli barang untuk ibu saya. Penjual 250.000. Wah kok mahal mas, 200 boleh enggak? Ya sudah mas, 230 saya ambil sekian dulu. Penjual mau beli apa lagi mbak? Kirana, iya mas, sama-sama, silakan nanti datang kembali. Saya akan membacakan LKPD nomor 3. 1. Kalimat persuasif. Oh, itu bahannya bagus lho pak. 2. Kalimat interrogatif. Mau beli apa pak? 3. Kalimat deklaratif. Ya lho pak, kualitas baju ini serta dengan yang impor. 4. Ungkapan kesepakatan. Ya sudah mas, RP 230.000 saya ambil yang ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Jadi tidak ada yang bertanya. Silakan. Kami tutup dengan para santri. Ada perbedaan kepentingan dan ada pengajuan dan penawaran.
penutup. Ya, jadi semua jawaban yang kalian presentasikan tadi itu sudah tepat ya. Jadi untuk orientasi itu ada di mana? Di depan. Ya, untuk orientasi ada di depan. Dan itu untuk pengajuan. Pada saat pengajuan itu si pembeli dia mengajukan apa yang ingin dia beli. Setelah barangnya ada, baru akan menjadi proses tawar menawar. Nah, jadi dari presentasi juga hasil dari LKPD yang sudah kalian jelaskan pada LKPD 2 itu juga jawabannya sudah tepat, yaitu di sana ada struktur orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan dan penutup. Ya, itu juga untuk orientasi kalian sudah cari di depan, karena ada salam itu sudah benar jawaban kalian. Dan pada saat pengajuan itu kalian mengajukan si pembeli itu mengajukan apa yang dia inginkan. Ya, setelah itu baru di sana ada proses tawar menawar. Setelah ada kesepakatan pada proses tawar menawar dan negosiasi, akhirnya di sana ada persetujuan harga. Setelah itu baru penutup. Ya, penutup di sana biasanya berisi salam dan ucapan terima kasih. Dan untuk LKPD ketiga, di sini kalian menganalisis unsur kebahasaan. Pada saat menganalisis itu untuk kalimat persuasif atau kalimat yang isi bujukan itu seperti apa yang sudah kalian jelaskan di sana, bukti teksnya itu adalah itu bahannya bagus loh Mbak, itu ya itu masuk ke dalam kalimat persuasif. Setelah itu ada kalimat interrogatif, jadi di sini berupa pertanyaan, mau beli apa Mbak, itu ya. Jadi di sana ada pertanyaan yang harus dijawab oleh si pembeli. Ketiga ada kalimat deklaratif, ini adalah kalimat berita atau informasi. Jadi si penjual dia menginformasikan bahwa bahan kain baju yang ingin dibeli oleh si pembeli itu bahannya itu kualitasnya bagus seperti bahan impor. Dan yang terakhir ada ungkapan kesepakatan. Jadi di sana ada kesepakatan harga yaitu Rp230.000. Itu ya itu untuk hasil diskusi kalian pada ini. Jadi dari kelima kelompok yang sudah presentasi ke depan, untuk jawaban yang tepat yang sudah lengkap itu tadi dipresentasikan oleh kelompok 1. Ya, silakan berikan tepuk tangan. You see, sand in your feet, feel the breeze in the summertime, stars in the sky, one dime for the first time, moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah, no. Ada yang mau menyimpulkan? Ya, Mas. Baik, saya akan menyimpulkan teks negosiasi.
negosiasi, yang pertama saya mendapatkan perhatian, yaitu teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang digunakan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang berbeda berbeda kepentingan. Terus ada juga yang kedua, saya mendapatkan kesimpulan, yaitu tujuan negosiasi, yang pertama mencapai kesepakatan, terus yang kedua mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama, terus yang ketiga ada mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Oke, ya, terima kasih. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan untuk kesimpulannya? Ya, silakan. Kesimpulan yang dapat saya lihat dari teks negosiasi ini, yang pertama saya tahu tentang pengertian teks negosiasi, tujuan negosiasi, struktur negosiasi, dan unsur teks kebahasaan negosiasi. Ya, oke. Yang lainnya ada lagi? Ya. Oke, jadi unsur kaidah kebahasaan itu di sana ada kalimat, apa yang pertama? Persuasif, itu adalah kalimat ajakan, ya, yang mengandung ajakan. Ayo Mbak, mari ke sini Mbak, mau cari apa yang gitu ya. Jadi di sana ada apa namanya? Ada ciri khas itu ada kata ayo, ya, ajakan, mari gitu juga bisa. Setelah itu yang kedua ada kalimat interogatif. Jadi di sana ada kalimat berupa pertanyaan yang harus ada jawabannya. Jadi mau beli apa Mbak? Gitu ya, mau model kayak gimana, itu masuk ke dalam interrogatif. Setelah itu yang ketiga ada kalimat apa? Deklaratif. Jadi di sini adalah memberikan informasi, ya. Jadi si penjual memberikan informasi bahwa barang ini bagus sekali, kualitasnya bagus, habis itu juga modelnya banyak, gitu ya. Jadi di sini informasi yang diberikan adalah kelebihan dari produk tersebut. Dan yang paling terakhir itu adalah ungkapan persetujuan. Jadi pada ungkapan persetujuan ini di sini ada kesepakatan. Ya. Jadi di sini ada kesepakatan atau deal dengan harga berapa sehingga si pembeli dia akan membeli barang tersebut. Dan bahasa yang digunakan pada saat bernegosiasi tentunya adalah bahasa yang baik dan sopan. Materi yang sudah Ibu berikan bisa kalian pahami? Bisa. Oke, kalau bisa kalian pahami. Jadi untuk mengecek ya seberapa jauh kalian bisa memahami materi yang Ibu berikan, Ibu akan memberikan kalian tes evaluasi ya. Untuk tes evaluasi Ibu akan mengirimkan lewat Google Form, itu melalui WA grup kelas kita ya. Silakan kalian cek itu untuk tes evaluasinya, itu silakan kalian jawab. Ya, silakan buka dulu handphonenya. Silakan kalian jawab. Materi. Mungkin ada yang apa namanya
kalian sedang bersemangat dan termotivasi. Semoga nanti kalian juga bisa untuk apa namanya menerapkan negosiasi ini di kehidupan kami. Ya, baiklah, jika tidak ada pertanyaan, sekarang ibu akan akhiri kegiatan pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan berdiri. Baiklah, untuk mengakhiri proses pembelajaran hari ini, karena proses pembelajaran sudah berjalan dengan lancar, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai. Berdoa.